Program televisi Alenia's Journey Uncover Papua 2 adalah kelanjutan dari program Alenia's Journey Uncover Papua sebelumnya. Kali ini, selama 80 hari kami akan kembali menjelajah lebih jauh dan lebih dalam lagi di tanah Papua. Deg-degan, deg-degan. Udah lama nggak off-road. Oke, lanjut kita. Kami kembali ke sini untuk mendatangi daerah-daerah, lokasi-lokasi, prestasi-prestasi, tokoh-tokoh inspiratif yang belum sempat kami datangi dalam program sebelumnya. Tetap dengan 80 hari perjalanan, mengendarai mobil keliling Papua dan Papua Barat. Tegak berdiri di atas saljunya. Duh, perjalanan bikin macam senang sekali. Karena mulai masuk kampung ini, tanjakan pertama kita lewat sungai besar di samping. Sebelum sungai besar yang kita ragukan mungkin akan ada hambatan, tapi ternyata terlewati dan sekarang sudah sampai di kampung Anjel. Inilah rangkaian perjalanan penuh petualangan. Dalam program ini, kami hendak berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Berbagi rasa sayang dan cinta kami kepada negeri ini. Perjalanan kita dari kemarin sampai malam tadi, baru istirahat tidur setengah jam kan ya. Mudah-mudahan sekarang kita jalan lancar, tiba dengan selamat tadi mungkin tidak lama lagi kayaknya ada hujan. Jadi semakin seru perjalanan. Dari darat, laut dan udara. Dari batas terendah, puncak tinggi, hingga perjalanan ke perut bumi. Dan ini satu-satunya dalam sejarah. Ada mobil lain. Mobil lain bisa masuk underground. Hanya mobil Alenia's Journey Uncover Papua. Dan ya, kita mendapatkan kepercayaan dan kesempatan itu. Luar biasa. Di muara Sungai Kaswar, kami menyaksikan sebuah harmoni, bagaimana alam menjadi sahabat manusia dan sebaliknya. Di sini, kami belajar kepada Kaswari, kepada Cendrawasih, kepada Mambruk. Menjaga kelestarian alam adalah menjaga kelestarian generasi masa depan. Jarak dan waktu perjalanan kami ini belum bisa membuktikan seberapa jauh cinta kami pada negeri ini. Cinta kami terlalu panjang untuk diukur dalam putaran roda. Inilah cara kami bekerja untuk tanah ini, negeri ini. Kami tidak berkeliling dunia. Cukup dari Papua kami berbagi kabar. Inilah kisah perjalanan kami, inilah Papua.